orang yang bisa sharing tentang sesuatu aja gitu, dari apa yang saya tahu, dari apa yang saya lakukan sebagai pelaku industrinya, sebagai praktisinya. Jadi hal-hal tersebut selalu memberikan semangat yang berbeda. Tapi buat saya sih itu menyenangkan banget ya, saya bisa ketemu sama banyak anak-anak yang punya pemikiran-pemikiran yang kreatif. Ini mungkin waktu pertama kali ngajar ya, saya masuk kelas semuanya kayak kusuk-kusuk sendiri gitulah, kayak ada yang kaget, ada yang bingung, ada yang hah gitu, ada yang macam-macam reaksinya gitu. Proses yang paling lucu adalah saya ternyata bisa punya pengalaman di rumah. Yang saya pelajari skrip misalnya gitu ya, di tengah waktu yang luang, sekarang saya harus meriksa tugas-tugas yang saya kasih ke mahasiswa saya gitu. Jadi